Ender Mini. Oh, Mini Ender teman-teman. Wow, Enderman Mini ya. Terus kita juga punya Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Gaming. Di video mini crab kali ini kita bakal coba review mod Mystical World ya teman-teman. Ini Mystical World itu kalau kalian pencet kan nanti bakal dapat buku. Ketika kalian baru awal bermain, kalian bakal dapat buku resep seperti ini. Atau jika kalian kehilangan atau jatuh di lapa, ini bisa dibuat lagi. Bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita pertama itu kita ambil buku dulu. Buku itu di mana ya? Di sini ya. Aku lupa teman-teman. Di mana? Oke, ini buku. Nah, setelah itu kita memerlukan terong. Di mana ya beli terong ya? Ada nggak ya? Ini bukan insect. Apa itu item dari sini ya? Aku lihat-lihat dulu ya. Kita cari terong ya. Cari. Oh, ini dia teman-teman. Di sini ternyata aubergine ya. Nah, caranya gimana sih cara dapetinnya? Aku nggak tahu. Nanti kita coba lagi dibahas di mungkin ada di deskripsinya ataupun di linknya. Oke. Nah, sekarang kita inventory. Kita coba buat ya menggunakan menggunakan creative table. Oke. Oh iya nih. Nah, jadi ambil dulu. Setelah diambil, kalian taruh sini. Nah, terus kalian taruh di sini. Nah, nanti kalian dapat bukunya nih. Encyclopedia Mysticum. Mysticum atau tuh. Nah, jadi caranya kalian build. Nah, nanti di sini ada cara-caranya, teman-teman. Ada dari chapter kreaturnya. Terus lagi nih. Oke, ada liquid squid. Nah, squid itu bakal ngeluarin gitu ya katanya. Terus kalian juga punya ada seperti gimana sih kembalinya gimana gimana sih kembalinya aku enggak. Oke, nah seperti ini ada kayak gitu loh, tapi aku enggak tahu juga teman-teman. Ya udahlah, kita langsung aja. Di sini aku bakal fokus ke review mobsnya dulu ya. Jadi kita bakal lihat senjatanya sebentar, kita bakal coba lihat senjatanya. Kita kesini. Nah, di sini ada juga armor. Dan bisa kalian lihat di sini ada armor, ada senjata juga. Ini mantap nih, gede ya daripada yang lain karena yang lain itu kecil. Dan juga nanti di linknya tuh nanti ada cara buatnya ya, jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi buatnya. Atau kalian bisa lihat di encyclopedia di encyclopedia itulah encyclopedia teman-teman. Maaf aku lupa. Oke. Nah, jadi itemnya ya segini lah. Kalian bisa lihat aja ya. Karena armornya cuma di ini, kita pakai warna oranye aja ya. Biar lebih mudah, yaitu dari copper. Kita pasang juga. Kepalanya pakai enggak? Kita pakai ya. Oke deh, kita pakai deh. Nah, setelah kita pakai bakal jadi warna oranye gini ya buat nambahan kalian bermain. Nah, juga ini adalah sword-nya. Amethyst sword ya. Nah, sekarang kita coba review mobnya karena kita bakal coba review mob. Untuk itu kita kesini dulu, kita geser kesini teman-teman. Susah banget ya karena terhalang. Nah, ke kesini, kalian ke bawah sini dulu ambil. Nah, dari sini katanya ya, dari mana ya, dari sini ya, cek ya. Oh, bukan, ini pokoknya udah ada. Kalau ini battle ya, kalau ini proc ya, kayaknya sih baru sih. Ini juga fruit, terus ini health fruit dan juga dare, ender mini, owl dan juga lapa cat. Nah, sekarang kita coba dulu battle dan kita app aja nih. Nah, ini ada battle. Oh, ini kumbang ya.
Ini kumbang teman-teman, ini kumbang ya. Terus ada frog. Mana nih? Mana? Oh ini dia. Katak ya teman-teman, buat kalian nemenin kalian bermain survival. Katak ya. Terus juga sprout. Sprout ini apa nih? Wah, warnanya beda-beda nih, lihat nih, ya. Nah, warnanya beda-beda dan juga bisa beranak teman. Ia bisa juga punya anak ya. Nih lihat nih anaknya punya anak loh. Nah mantap kali. Itu juga punya spawn hell spread. Oh ini warnanya merah lava ya warnanya ya. Mungkin karena namanya itu hell jadi warnanya lava gitu. Kita coba apakah dia punya anak juga? Ada juga nih. Nah itu anaknya teman-teman. Nah terus kita juga punya dare atau rusa ya. Kita coba will. Nah ini dare dewasa ya. Kalau kecilnya gimana? Coba nih kecilnya gini ya. Wah ada dua, ada yang pakai tanduk langsung, ada juga yang nggak pakai tanduk, pasti betina ya teman-teman. Nah kita juga punya ender mini. Oh mini ender teman-teman, wow enderman mini ya. Terus kita juga punya burung hantu nih. Wah gede banget teman-teman burung hantunya ini nih. Wah apa dia punya anak? Ada nih, ini dia anaknya teman-teman. Wow ada anak burung hantu. Oke, ada juga lapak ya teman. Apakah kucing? Oh benar-benar. Tapi lapanya kucingnya itu warnanya seperti lapa teman-teman. Beneran ya, mantap-mantap. Oke, kita kesini lagi. Karena kita udah sampai sini ya, berarti ini udah mau habis ya. Karena mobnya nggak banyak juga. Jadi ini modnya ini simple. Jadi kalian buat kalian survival bisa juga buat nambahin yang muncul-muncul di world kalian. Jadi kalian nggak terlalu itu juga sepi karena lebih banyak hewan-hewan yang bisa kalian dapatkan. Jika kalian ngebunuh deer atau rusa kalian bakal dapetin tanduk seperti ini tanduk. Terus kalau kalian bunuh kumbang kalian bakal dapat karab cap ini. Untuk itu juga kalian juga bunuh dari banyak itu bakal dapat item seperti ini. Dan juga kalian juga bisa bikin ini mood block ini dari gabungan dari dirt dan kalian taruh tengahnya itu air. Nah sekarang kita coba cari melon ini dia melon. Nah watermelon ya, semangka. Oke kita ini kelam dulu. Kelam ini apa? Kelam ini apa teman-teman? Apakah kalian tahu ini apa kelam? Aku nggak tahu itu apa. Langsung aja punya sequoia cacing. Oke sekarang kita coba cari tadi kumbangnya di mana. Kumbangnya di mana? Kalau kita nggak nemu kumbangnya kita coba keluarin aja ya. Karena nggak nemu nih, kita ambil dulu lagi. Kita ambil terus kita cari kumbang. Bukan. Kita cari kumbang itu tadi di mana ya? Apa tadi namanya ya teman-teman? Namanya tadi battle ya, battle. Sekarang kita coba taruh. Nah, sekarang kita coba kasih makan dulu. Nah, sampai dia, kepukul kan? Lihat tuh. Lari kan jadinya kepukul kan. Nah maaf ya. Nah, kita kasih makan dulu ya biar kenyang ya. Nah apa tuh? Wah dia punya anak teman-teman. Nah oke kita kasih makan dulu. Oke nah sudah. Sekarang kalian bisa naruh kumbang itu di bahu kalian. Caranya kalian pencet deketin build. Jangan lari. Nah kan dia lari kan jadi susah. Kita keluarin lagi, kita kasih makan dulu biar kenyang. Nah setelah itu kita ambil build, kita deketin build, bisa nggak? Kayak katanya sih gitu ya teman-teman, tapi ya nggak tahu nih kenapa nggak bisa. Nih seharusnya bisa ya. Nah aku nggak tahu juga kenapa ini nggak bisa ya. Oke bingung juga teman-teman. Oke nah sekarang kalian bisa bermain dengan tambahan mob yang baru-baru. Jadi ya mungkin videonya segini aja. Jadi nggak terlalu lama. Mungkin kalian bisa coba. Kalau kalian suka kalian bisa download. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next episode dengan video yang lainnya. Bye-bye.